Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, seperti teman-teman lihat video tadi di awal, terlihat kaca Mika lampu sein motor Honda Beat tampak pecah. Kejadiannya seperti apa saya kurang tahu. Yang jelas di video ini saya berkesempatan untuk mengganti kaca Mika lampu sein motor Honda Beat. Dan buat teman-teman yang kebetulan ingin coba dan belajar ganti Mika lampu sein, boleh banget. Yuk kita belajar bareng. Belajar bareng mantan. Saya Fawjudodin, kembali di channel Mantan Mekanik. Untuk mengganti Mika lampu sein, pastinya harus melepas bodi bagian depan. Dan untuk melepasnya, caranya pertama kita lepas dulu cover dudukan plat nomor dengan membuka dua buah baut di bagian ini. Selanjutnya, buka dan lepas semua baut yang terpasang pada bodi bagian depan. Ya, inilah tampak dalam bodi bagian depan motor Honda Beat. Terlihat ada beberapa baut yang menempelkan lampu motor pada bodi. Selanjutnya, buka baut bagian lampu sein yang akan kita ganti kaca Mikanya.
sedikit info buat teman-teman, untuk merek spare part Win ini, menurut saya, selain harganya lebih murah, juga kualitasnya nggak beda jauh dengan yang orsinil. Begitu juga dengan merek Aspira, tapi kalau misalkan teman-teman lebih mengedepankan kualitas, silakan teman-teman pilih spare part yang orsinil. Ya, selanjutnya, buka dan lepas mika yang pecah tadi, kemudian ganti dan pasang yang baru. Setelah mika terpasang, lalu pasangkan kembali lampu pada bodi. Jika dirasa semua sudah beres, langkah terakhir, pasangkan kembali bodi pada motor. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan isi di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel Mantan Mekanik agar channel ini terus berkembang serta memberikan info yang bermanfaat tentang dunia otomotif. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Fauzi Dodin, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.